terima kasih untuk hari ini nafas dicurahkan, diberikan kepada kami lagi. Terima kasih karena hari ini pencurahan baru bagi kami, refresh untuk roh kami. Tuhan, kami sambut sesuatu yang kau curahkan, yang menyegarkan jiwa kami, menyegarkan roh kami. Kami sambut Tuhan. Yes, terima kasih Bapak kita. Engkau melihat setiap hari yang datang dengan kelaparan, datang dengan keharusan, dan pencurahan yang kau pencurahkan akan terus menyenangkan roh kami, akan terus menyenangkan kami untuk terus dalam minggu ini, dalam bulan ini, dalam tahun ini. Yes, Tuhan, kami puji Engkau. Terima kasih Tuhan. Kesegaran yang luar biasa dalam roh kami yang kau sudah memberikan saya. Terima kasih Bapak, kami berkati Engkau, kami berkati setiap pekerjaan Engkau di tempat ini bersama-sama dengan kami, teman-teman, anak-anakku di sini. Roh Kudus mari datang dan bekerja, mari datang dan memenuhi ruangan di setiap sudut dan hati kami bagi Yesus kami. Serahkan semuanya kepada Engkau. Terima kasih karena Engkau begitu baik dan luar biasa. Terima kasih sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus kita semua sudah berdoa dan anak-anak Kristus mengatakan. Come on.
Engkau begitu luar biasa, Engkau begitu agung dalam kehidupan kami dalam setiap masa. Engkau tetap ada di sana bersama dengan kami dalam situasi kehidupan kami, dalam situasi kami yang terkini, hidup kami, negara kami Tuhan. Engkau tetap ada dalam setiap keadaan ini dan kami percaya Tuhan. Bukan satu kebetulan perkara-perkara ini timbul di bumi ini, perkara ini terjadi di musim ini. Kami percaya Engkau ada rencana Engkau yang baik untuk keadaan sedang terjadi. Tetapi yang kami yakini, yang kami katakan, Engkau bekerja atas setiap rencana manusia atas tanah ini. Engkau bekerja atas setiap rencana manusia, pilihan manusia, khasnya untuk tanah kami Malaysia, pemimpinan kami. Engkau bekerja atas negara kami saat ini. Tapi kalau Engkau ada bisa menurut kami dan setiap saat yang bersama kami. So thankful for
Aleluya.